Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pekan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ke alam bebas. Pada hari ini saya sedang menyambangi sebuah objek wisata yang pernah ngehit di Ciamis. Ya, namanya Bukit Bubulak, Bukit Tortor Bubulak. Di sadananya Ciamis. Seperti apa keadaannya sekarang? Oke, kita lihat aja langsung ke atas ya, teman-teman. Ikuti terus. Come on. Tanjakannya lumayan mantap juga nih buat menguras keringat, tapi rasa capek kita akan terobati melihat pemandangan di belakang sana. Kalau tidak salah lihat yang mana ya, bukit yang ini nih, itu Buper Tugu. Zaman dahulu itu merupakan satu camping ground paling populer Ciamis tahun 90-an. Aduh, ngeripotnya rame nih sampai nafas. Oke lah, sampai ketemu di atas ya. Puncak Bukit Tortor di Bubulak sadananya Ciamis. Areanya ditutupi dengan pohon jati emas. Jadi walaupun siang hari akan tetap terasa dingin. Ya. Teman-teman sekalian, sekitar 3 tahun yang lalu saya bersama si Pandu itu pernah melakukan liputan ke sini waktu awal-awal booming Bukit Tortor di sadananya ini. Sekarang saya berkunjung akhir pekan ya. Ini hari Jumat sore. Tapi tidak terpantau ada pengunjung di sini. Entah besok hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau melihat dari bekas kemasan makanan, ya, ada tempat duduk ini. Kemudian di pusat informasi juga saya lihat tadi ada warung. Jadi bisa disimpulkan bahwa masih ada yang sering datang ke sini. Cuma sayangnya saya tidak bisa meminta informasi yang lebih dalam lagi mengenai Bukit Tortor
yang terbaru ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang datang ke sini. Oke, kita lanjut keliling-keliling sekitar Bukit Tortor. Kalau kita camp di puncak Bukit Tortor ini, teman-teman, saya yakin city light-nya bagus sekali karena kalau melihat ke sana itu hamparan kota. Ya. Pasti indah sekali. Cuma kapan ya nyoba camp di sini? Sekalian, sampai sore menjelang ini belum ada informasi yang bisa saya gali mengenai keadaan terakhir Bukit Tortor di Bubulak sedananya. Tapi kesimpulan saya melihat kondisi seperti ini, seperti yang teman-teman lihat tadi, tempatnya lumayan bersih, fasilitasnya juga masih ada, warung juga kelihatan masih buka. Nah, ini teman kita yang satu juga masih bertengger di tempatnya. Artinya tempat ini masih bisa digunakan untuk beraktivitas. Camping juga mungkin. Jadi teman-teman yang mau coba ke Bukit Bubulak, ke Bukit Tortor, datang aja. Oke teman-teman, sekian dulu liputan saya dari Bukit Tortor sadananya Ciamis. Terima kasih sudah menonton liputan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.